bittersweet, knowing I can leave. And you taste like enemy, eat you on a Sunday. I can feel the beat on my heart and beat. Cause you taste like Oke guys, balik lagi di Kaleng Gimang yang bukan Kelvin Gaming guys ya. Bagaimana para terpongkeng mania? Masih semangat kampusnya guys ya? Karena sebentar lagi reset season ya, pastinya kayaknya sih di bulan ini guys ya. Untuk game kali ini kita pakai buskill 2 guys ya. Buskill 2 ini skillnya setiap untuk refresh di shop hero itu mengurangin costnya jadi 1 gold guys ya. Nah, itu sih kelebihannya, tapi lebih bagus si boost skill 3, cuman ya pengen aja sih guys coba-coba. Nah untuk game ini gua rencana mau main si mage guys ya. Mage siapa hypernya ya lihat nanti di gamenya aja guys ya. Ini setup awal masih amburadul ya. Awal sih maunya ke light burn dulu guys, jadi setup light burn sama mage. Light burnnya itu fleksibel mau sampai late game atau sampai mid game aja, karena light burn sampai ke mid game itu masih strong, cuma jarang orang mau make sampai ke late game guys, karena damage-nya kurang. Ketemu bronze skill 3. Apakah win? Kita jaga win streak guys ya. Ya kalau memang nggak bisa jaga interest, paling nggak jaga win streak-nya. Targetnya sih bikin bintang 3 haritnya. Nanti haritnya blessingnya kemana, ke mage atau ke late burn, kita ikuti guys ya. Maunya muntun gimana. Nah sini dapat light burn sudah. Jadi gander-gandernya kita jual aja guys ya. Astronya kita jual. Karena astro itu main nyala 3 ya kurang greget sekarang guys. Nah, kalau mau main astro cepat bikin ke 6 aja ya, paling nggak di mid game baru bisa bentuk. Oke lawan keboom skill 3 guys ya. Ini keboom tabrak lari gitu. Keboom tabrak lari guys ya, karena keboomnya baru keluar di level 3 guys, di level 7 baru nongol. Don't even try escaping my sight. Ini kita up level aja inside, karena mau jadi 20 nggak bisa karena kita nggak pasang combo cuan guys ya. Rengkonya ndak keluar, exportnya ndak keluar, jadi ndak bisa aktifkan sinergi cuan-cuan number one kata Kelvin Gaming. Kita posisi kedua guys ya. Light burn juga, light burnnya 4 guys. Berat kita win. Terus terang aja, light burn di early 4 guys. Temu bikin terus, kalau kita bisa menang kukil. Kita menang nggak? Yuk harit, aku percaya padamu. Nice, digocek boy. Guys win streak
Oke, Pet Box. Wangi sih, nggak mungkin guys ya, kita posisinya kedua terakhir kita ambil item. Ada biji Astro, buku diambil. Dapat apa kita ini? Masih ada item magic guys, aman. Kita ambil Pelin Blade aja ya, bisa counter hyper musuh kan, jadi kucing berapa detik di awal game guys ya. Oke, Paramis. Necromancy is a most blessing necro. Nice. Kita tahan dulu. Ini level berapa baru keluar? Level 4. Fear and surrender are not. Level 6 baru keluar. Change spek sananya guys ya. Karena kita mau main mage, jadi kita ndak pakai Leomord guys ya. Kita pakai Peksana aja, jadi damage dari Peksana itu sakit juga guys karena magic kan. Oke, ketemu Layla ketiga ini. Wah, ini counter kita guys, commandernya, karena bisa hilangkan mana di beberapa detik awal, lumayan ganggu. Jadi kita harus tengok-tengok terus dia guys ya. Semoga aja dia cepat pulang. Kita masih win streak. Oke, bisa aktifkan 4 light burn. Tapi bisa kita cari cuan dulu. Semoga aja bisa. Bintang 2 Laylanya. Ya, blessingnya wrestler dong jualah. Coba blessingnya Future Tech kan lumayan. Cuannya bisa keluar 2, cok. Lawan Remy 2, guys. Dia mainnya Abyss. Nah, Abyss ini nanti di ketika reset season udah nggak ada, guys ya. Digantikan itu for second life kalau nggak salah. Gantinya sama, sinerginya bikin attack speed juga. Cuman dia cuma 4 hero. Boleh habis kan 5, terus ada kristal. Masih win streak kita guys ya. Is Jawhead too strong for you? Ini kita nahan memang. Kita coba cari haritnya karena di level 5 masih kencang-kencangnya hero kos 1. Makanya kita nahan di level 5 nih. No disguise can fool my eyes. Haritnya kurang 3 lagi guys. Harit bintang 3 up level. Nah gitu aja guys. Itu kalau gua mau main mage, pasti syaratnya mau bikin bintang 3 harit dulu guys. Karena harit ini walaupun hero cost 1, OP juga guys. Damage-nya ya bisa gendong lah. Dapat buku memang kita direstui muntun main mage guys ya. Dapat buku lumayan biar kita tambah pintar pakai buku belajar. Paramis lagi Peksana keluar Naije. This is not the end for us. Gak usah pakai cuan dulu guys ya. Ini lightburnnya kita jual-jual nanti. Ini gak usah pakai cuan, udah. Cuannya kita hold dulu guys ya. Salah, bukunya gak usah di Paramis cok. Karena Paramis udah butuh buku, langsung ulti juga. Karena necronya aktif. Kita lawan ini aromanya mau main elementalis lightburn guys ya. Paramis ulti dicrot dulu guys. Nice, Lord jatuh. Masih win kah? Masih win dong. Kita kalah. Moskop sendirian. Nah. For one day, Necrokeep will bathe the daylight. Masih win streak berapi-api guys ya. Kita lanjut cari harit lagi guys. The show continues. Haritnya dong.
Kita jual Layla yang bintang 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 2, nanti cukup bintang 1 aja. Malah kencang hero 4 gol, cok. Begini dilemanya kalau kita mau main mage tapi mau cari Harith di level 6 ini sudah mulai seret, guys. Karena kencangnya di level 4, level 5 aja, guys, batas. Ya kalaupun keluar di level berapa, level 6 ini ya masih hoki, guys. Oke, lawannya Gunner, guys, ya. Apakah masih bisa digendong Lightburn kita? Oh salah, bukunya maunya di Sapir. Jadi dia langsung serosot. Padam akhirnya HP kita, guys. Ada main LA sudah, kita tengok. Tiada hari tanpa elementalis, hari-hari elementalis, guys. Only a dead body does not betray. Kita ngumpulinnya magenya nih, guys. Mage udah ya berapa nih? 1, 2. Are you lost, little lamb? Aktifkan 4 dulu, guys. Nah, kita pakai Sapphire ya. Lightburn-nya udah kita jual-jual. Berarti kurang 2 lagi maginya, guys. Death is only luck. Nice, Blessing double. Paramis, guys, ya. Paramis kayaknya minta di hyper deh, guys. Masa jadi tumbal terus, ya kan? Tentang necro, lagi OP. Sama elementalis. Gunner, elementalis. Oke. Why does the violence never end? Kurang 1 lah. Dapat kristal. Wrestler. Ada wrestler sama Lightburn sama Swordsman, guys. Udah diambil loh. Bagus. Kita ambil aja kristalnya, guys, ya. Berarti kita bikin mage, necro, Swordsman. Tapi Harithnya belum bintang 3, guys. Oke, ada Harith 2 biji. Thank me, my lowly opponent. Aduh. Harith kurang 1. Ay. Aduh. Untung yang ditubruk Aurora, ya kan? Siram Sapphire bersih, cok. Menang dah ini. Sampai, cok. Ulti. Belum pedas, cok. Paramis kita belum pedas. Paramisnya Sanji, cok. Sanji Eko, Filipin. Yuk, bisa aktif cuan, yuk. Claude. Aduh, nggak terambil lagi Aldousnya. Texana lagi. Astaga, Harith kurang 1 loh. Sengaja aku ngeroll habis-habisan di sini nyari Harith. Malah Paramis yang keluar. Swordsman-nya belakangan, guys. Fokus ke magenya dulu. Lightburn cukup 2. Ya, ending-endingnya juga Sapphire paling kita jual nanti, guys. Oke, lawan archer kayak dia ini aromanya. Archer masih sakit, guys, ya. Archer kayak dia masih rame juga yang main. Terpongking kita, guys, ya. I am vengeance incarnate. Never
Arif keluar dong. Nah gitu dah. Nah udah blessing lagi. Pengorbananku cocok. Gak begitu jauh. Dah. Berarti kurang magenya. Kurang satu magenya cok. Habis ini up level. Up level cari mage satu, entah Kadita, entah si Odette. Siram. Ini dikasih kristalnya apa yo? Astro. Sportsman sih bisa. Only a dead body does not betray. Target acquired. Locked and loaded. Mission underway. Scanning the area. Kita all in aja guys. Bete aku dah. Astaga. Gak blessing juga cok. Sampai all in loh sudah. Single derby cok. Ah kelamaan. Darah tinggal 56. Legends will be fine. Sniper siapa gitu? Tapi air masih bintang 1. Masih win kah? Yo Aurora bisa yo. Masih win cok. Oke, kurang 2. Fokus ke magenya, guys. Elementalis bonus. There's no father for us. Bintang 2. Jual aja sudah sapi ya. Enggak pakai. Are you suffocating? Masih kurang, cok, slotnya. Kalau kita masukkan paramis yang itu malah keluar cok nekronya. Bisa win gak Asia si Aurora ultio dor kena lor. Yuk bisa masih win yuk. Harus di belakang coy. Masih win, ayo Paramis Harit sama Lord. Nice, belum meninggoy Paramis ternyata. Kena cerot di muka deh cok. Cari Paramis nih. Paramis. Nah ada Paramis. Necromancy is Paramis kita klon guys ya. Nah. Dah jadi 6. Sambil barir. Bilang kiri guys ya. Paramis kita kasih Swordsman. Bukunya enggak usah. Nanti aja Swordsman-nya. Tunggu up level. Kita lihat guys ya. Harus kita sudah darah putihnya keluar. Oke parah. Mengadu. Mengadu. Boy. berapi-api. Pokoknya kombonya kita bikin nama G
Necroactive, Swordsman. Ada Swordsman lagi bosku. Nice. Kita dapat lagi Swordsman guys ya. Tinggal cari dua, ini dapat lagi satu. Lagi subslot. Paling enggak Swordsman-nya sudah nyala. Kita dengan 6 hero aja guys ya. Masih bisa berapi-api. Kita gendong paramis guys. Hero 2 gold. Kita up level aja. 7. Ini habis ini kita nabung-nabung. Dari Swordsman lagi 1. Dah. Jadi combo kita gitu. Itu ada yang lawan mirror kita di bawah. Oh bukan, kira mirror kita gitu. Malu mata minus. Rasakan lawan archer guys ya. Archer ke dia. Sama-sama pakai shield ya. Dia ambil yang kanan gitu. Nah. Ada Haris sama Paramis. Belum ninggoy Paramis kita. Ulti lagi. Ulti terus. Ulti lagi. Dia yang kalah guys ya. Gak usah ngerol guys. Nabung. We are the shield of the people. Ini dulu biar ada TB, biar haritnya ada regen guys ya. Ada yang berapi-api juga. Saing kita tuh guys berapi-api. Oh main LA dia. Oke Gunner Wrestler. Gak nyampur juga ke Mekera. Counter kita juga guys ya. Lo masih ada Paramis sama Haris. Patrick mau jadi apa? Pegang Sarpo. Bal bos. Singgol dia. Masih win streak. Sudah boneka. Kita lawan Kurama guys ya. Ini next level, semoga aja dapat Swordsman lagi, kita bisa up level. Jangan ngeroll guys ya, kita ketinggalan jauh level. Walaupun kita masih win streak, bisa aja nanti terpongkeng sama orang. Up level, masuk lagi Swordsman 1. Terus Tigrillnya kita jual. Kita lawan Kurama. Kita dikasih yang kita inginkan buat buku lagi sih gokil. Winter lah, clone aja guys, nggak mendukung kristalnya. Nah ada lampu lagi. Ada lampu guys ya, konsentrat. Kita tukar dulu itemnya. Nah lampunya kasih ke Paramis, biar Paramisnya tambah terus darahnya gitu. Kali ulti penuh. Kita up level. Masukkan dulu elementalis. Ya aktifkan 3 ya guys. Mendapat blessing elementalis. Gas ke 6. Ini main apa ya? Main Lightburn. Magi juga guys. Oh ngadu. Pulang kamu nak.
lowly opponent. Battle final the real berapi-api. The swordsman yo. Ini ngerol enggak apa, guys. Kita cari swordsman lagi satu. Apakah mau bintang 3 juga? Nah, ada. I'm here to save them. Masukkan dulu. Nah, ambil kiri, guys. Jadi Paramis kita itu punya defend. Ini digendong Paramis, cok. Elementalis musuhnya, guys. Wih, Saphirnya langsung multi. Kita balas pakai Lord. Paramis kita gacor. Meninggoy, bos. Penutup darahnya ada shield juga. Multi lagi, dicrot lagi. Crot lagi Paramis. Bisa 7. Mau lucky number 7. Aurora bisa minang 3. Kita punya clone 1, guys ya. Auroranya kurang 3 lagi. Berarti cukup cari 2. Ini detik akhir kita pindah Paramisnya, guys. Biar langsung cerut di muka mereka, guys ya. Bentar. Ya 2 lah. 2 detik kita pindah, guys ya. Nice. Biar aja mau dipetir Eudora. Ulti dulu. Nice. Perang Lord. Kita Lord aja. Bisa menang, bos. Lord ada damage-nya. Elis gue aja belum gue meninggo ini kan. Oke, combo simple, guys ya. 6 mage, necro aktif, 4 swordsman, hypernya Paramis. Oke, sekian untuk game kali ini, guys ya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe jika kalian suka. Salam Terpongkeng Mania.